Jadi sebab itu umat Islam mesti melihat matlamat puasa, bukan melihat format puasa. Disebabkan kita lihat format puasa lah kita bergaduh. Raya Jumaat atau Sabtu? Betul atau tidak? Yang tuan-tuan duk pertikai, yang duk tanya, jadi atau tak raya Jumaat ni? Jadi atau tidak? Kata, kenapa kecoh-kecoh ni Kak Jah? Dia kata, kan ketupat tak sempat buat, lemang tak sempat bakar. Tengok, kita fokus pada format. Kita fokus format raya. Format raya kita mesti ada ketupat, mesti ada lemang, mesti ada rendang. Itu format. Tapi matlamatnya apa? Matlamat capai atau tidak? Capai. Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selonya jawab salam. Saya teringat dulu bila almarhum Tuan Guru Ismail Kamus, dia bagi salam. Saya duduk tempat tuan-tuan perempuan lah. Saya duduk bawah. Maka almarhum bagi salam, kami pun macam tuan-tuan, jawab lebih kurang. Maka ustaz, masa tu almarhum kata apa? Siapa jawab salam slow, lemah longlai, tak larat, itu tanda-tanda tak lama lagi nak meninggal dunia. Saya angkat tangan ustaz. Saya tanya, ustaz, maksudnya panggil ustaz lah Ismail kamu, ustaz, gurau ke betul? Maka almarhum kata apa? Gurau dan betul. Saya kata, dalilnya ustaz? Masa tu lah, budak lagi. Maka almarhum kata apa? Dia senyum pandang saya, dia kata, bukankah pada lafaz salam itu doa? Dia tanya saya, nak makna salam? Dia tanya saya, salam sejahtera. Bukankah umur panjang itu satu kesejahteraan? Bukankah umur panjang dan didekatkan dengan Allah, kebaikan sepanjang umur itu satu kesejahteraan, kebaikan? Maka bila orang doakan tuan-tuan perempuan, dia nak tuan-tuan perempuan dapat kesejahteraan. So bila kita tak jawab salam sungguh-sungguh, seolah-olah macam tak nak je sejahtera tu. Jadi jawab salam lagi sekali boleh? Dah panjang-panjang saya cerita, kalau tak jawab salam juga kuat, insyaAllah 3 kali Jumaat ya. Wow lah, insyaAllah moga turun betul-betul salama kesejahteraan pada tempat ini insyaAllah. Lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba semua jawab salam kuat. Itu tanda semua takut mati. Yang paling takut mati abang kita ni insyaAllah. Tuan-tuan yang saya kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cerita mak kilau, watak utamanya apa? Mak kilau lah. Malam ni watak utamanya Datuk Dr. Farid Ravi. Saya ni watak sampingan. Kalau cerita mak kilau ni British. Jadi bila cerita pasal watak utama ini bersama kita hari ni, orang bukan calang-calang. Tadi pun dengar dah Datuk Profesor Madya Dr. Farid Ravi, orang yang layak untuk bercerita tentang agama kita. Rektor Universiti Wakaf pertama di Malaysia. Kan, Universiti Wakaf, fully wakaf pertama Malaysia kita. Universiti Islam Selangor atau nama lamanya College Universiti Islam Selangor. Ahli Quran, orang yang hari ini mencari ataupun memburu hidayah. Kita ni lahir-lahir dari Islam, alhamdulillah. Saya teringat lawak Datuk Fadilah Kamsah. Ni cerita betul lah, takkan muka macam ni bohong kot. Datuk Fadilah Kamsah pernah gurau dengan saya, Rahmat buat PhD. Ni cerita betul. Rahmat buat PhD. Malu dengan Ustaz Farid Ravi, malu dengan orang-orang yang kita kata mu'alaf, lama dah mu'alaf, yang mereka ni rajin. Kita ni Rahmat, orang agama tapi tak ada PhD, kita bukan mu'alaf, kita mu juga, mu malas. Jadi alhamdulillah bersama kita Datuk Dr. Farid Ravi, ustaz kita, yang hari ini akan cerita tentang tajuk keluarga pertama syurga. Bila cerita pasal keluarga syurga, dalam Quran tuan-tuan ada banyak cerita pasal keluarga syurga. Ada keluarga Ali Imran, ada keluarga Ismail, keluarga Ibrahim, keluarga para anbiya, dan juga keluarga yang orang-orang soleh walaupun jumhur ulama kata bukan Nabi, antaranya keluarga Luqman. Dan ada pada keluarga-keluarga itu yang mereka ini keluarganya bapa tunggal. Ada yang keluarganya keluarga ibu tunggal. Maka Quran mencerita ataupun mencakupi segala tentang kehidupan kita. Maka bila cerita pasal keluarga syurga, nak tanya kepada ustaz kita, Datuk Doktor kita, apa ciri-ciri yang Allah nyatakan tentang keluarga syurga ini supaya kita dapat faham, oh, keluarga pertama ataupun keluarga syurga yang disebutkan dalam Al-Quran ini
bagaimana kisahnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mukadimah ni saya ingin pinjam apa yang disebut oleh Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali berkaitan dengan raya. Beliau sebut laisal aidu liman labisal jadid innamal aidu liman ta'atuhu tazid laisal aidu liman tajammala bil libasi wal rukub innamal aidu liman ghufirat lahul dhunub. Ibn Rajab Al-Hanbali beliau mengungkapkan bait itu sebagai satu peringatan kepada saya dan juga ibu ayah, kepada kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya raya itu dilihat dari sudut matlamatnya, bukan formatnya. Matlamat puasa ialah untuk mendapat keampunan daripada Allah. Sebab itu beliau sebut bukanlah raya itu semata-mata dengan memakai pakaian yang baru, cantik, indah, mengelip-gelip. Akan tetapi raya itu ialah bagi mereka yang selepas Ramadan ketaatan dia bertambah. Bukanlah raya itu bagi mereka yang berhias-hias dengan pakaian yang mewah dan kenderaan yang hebat. Akan tetapi raya itu sebenarnya ialah bagi mereka yang benar-benar telah mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas puasa itu matlamatnya untuk menambahkan lagi ketaatan kepada Allah. Puasa itu adalah untuk mendapat keampunan daripada Allah. Sebab itu Imam Al-Hasan Al-Basri pernah sebut, dia kata kullu yawmin la ta'sila fa huwa laka aidun. Setiap hari yang kamu tidak melanggar perintah Allah, tidak buat maksiat kepada Allah, hari itu adalah hari raya untuk anda. Jadi hari raya adalah suatu yang membawa maksud yang sangat besar, matlamatnya untuk mencapai keampunan dan juga untuk mendapat rahmat, untuk mendapat kesempurnaan yang lebih tinggi. Jadi sebab itu umat Islam mesti melihat matlamat puasa, bukan melihat format puasa. Disebabkan kita lihat format puasa lah kita bergaduh. Raya Jumaat atau Sabtu? Betul atau tidak? Yang tuan-tuan duk pertikai, yang duk tanya, jadi atau tak raya Jumaat ni? Jadi atau tidak? Kata kenapa kecoh-kecoh ni Kak Jah? Dia kata kan ketupat tak sempat buat, lemang tak sempat bakar. Tengok, kita fokus pada format. Kita fokus format raya. Format raya kita mesti ada ketupat, mesti ada lemang, mesti ada rendang. Itu format. Tapi matlamatnya apa? Matlamat capai atau tidak? Capai, sudahlah. Yang kita dok gaduh format tu sebab apa? Di Malaysia dan beberapa negara yang berjiran dengan kita saja kecoh raya ni tuan-tuan. 9 tahun saya duduk di Jordan, Arab sambut raya memang sempoi. Sempoi. Pagi raya dia pergi solat raya, balik dengan penuh kehibaan, kesedihan, balik rumah makan kurma yang lebih tak habis bulan Ramadan, minum teh, makan biskut kering. Dah itulah raya Arab. Tuan-tuan boleh tak tahun depan raya macam tu? Orang datang raya rumah kita bagi korma yang tak habis bulan Ramadan tu, buat TO kasi tengok apa cerita. Banyak cerita banyak nanti. Confirm masuk TikTok tak viral. Sebab kita fokus pada format. Disebabkan kita fokus pada format lah, Ramadan ramai orang kat masjid, Syawal tak ada orang kat masjid. Betul kan? Sebab matlamat dah capai, matlamat format kita adalah format untuk raya. Cuba kita lihat pagi subuh sama atau tidak subuh Ramadan dengan subuh Syawal. Taubat tak sama. Tak sama. Package yang Islam sajikan dalam bentuk amal ibadat ini adalah untuk membetulkan keadaan umat. Kenapa kita disuruh solat tuan-tuan? Supaya umat Islam ni jadi umat yang baik. Tapi malangnya ada yang solat masih lagi mencuri. Ada yang solat masih lagi menipu.
Ada yang solat lima waktu, puasa Isnin Khamis, rasuah diambil. Rupanya ibadat yang Tuhan suruh buat, tidak mengasuh jiwa dia. Tidak membentuk watak dia, kepribadian dia. Masyarakat kita jadi baik atau tidak dengan puasa itu? Apa yang meningkat sebenarnya? Kalaulah kita sama-sama perhatikan ayat yang 183 menjadi tunjang kepada bulan puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kamu difardukan puasa sepanjang bulan Ramadan seperti mana puasa ini pernah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi takwa menjadi target dalam puasa. So takwa ini macam-macam orang bagi takrif. Ada macam-macam takrif orang bagi. Tapi takrif yang sangat menarik bagi saya lah apa yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma makna takwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali jawab, "At-taqwa yataḍammanu arba'ata asya." Takwa ini ada empat sendi dia. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Wal qana'atu bil qalil, rasa syukur, rasa cukup dengan pemberian Tuhan biarpun sedikit. Yang ketiga, wal amal bi tanzil, beramal dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Dimuliakan Ramadan itu sebab Quran, bukan sebab puasa. Bukan sebab qiyamul lail, bukan sebab Lailatul Qadar. Ramadan itu mulia kerana Quran. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia kerana Al-Quran. So di mana Quran? So Quran. Yang keempat, wal isti'dad lil yaumir rahil, buat persiapan jumpa Allah. Sentiasa buat persediaan jumpa Allah. Empat ini menjadi KPI puasa. Key performance indicator puasa kita adalah takut kepada Allah, syukur kepada Allah, beramal, membaca dan beramal dengan Al-Quran, sentiasa buat persiapan jumpa Allah. Ada empat ini, capailah KPI puasa. Itu KPI puasa, key performance indicator puasa. Nak buat measurement pula, macam mana nak ukur? Nak ukur, macam mana nak ukur? Ukurlah Syawal. Syawal lah ukur natijah dia, betul tak? Tengok Syawal. Syawal itu penuh, ada tak orang kat masjid? Kalau ada, maka berjayalah KPI 4 tadi tu. Measurement dia cantik. Orang dah tak mencuri dah. Orang dah tak menipu dah. Orang dah tak mengadu domba dah. Orang dah tak mengumpat dah. Orang dah tak buat benda-benda yang salah dah. So measurement dia sampai. Sampai itu sukatan dia. Wah, bukan bulan Ramadan saja ramai, Syawal pun ramai. Maka berhasillah bulan Ramadan. So yang tu kena clear dulu. Kalau yang tu tak clear, macam mana keluarga kita nak jadi keluarga ahli syurga? Mak puasa untuk apa? Ayah puasa untuk apa? Keluarga kita dibangunkan pagi untuk sahur untuk apa? So kita mesti tahu apa matlamat saya sebagai seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Saya mesti tahu apa tanggungjawab saya. Kalau kita lihat pada Al-Quran, ya betul ada kisah Luqmanul Hakim, ada kisah Nabi Allah Ibrahim AS, ada kisah Nabi Allah Yusuf, ada kisah Nabi Allah Musa AS, ada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kalau kita baca, kita hadam, kita ulang kaji, kita bermuzakarah, dihidupkan, mudah-mudahan lahirlah watak-watak yang positif ini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kalian merasakan takut sekiranya ada ditinggalkan generasi kelak, generasi yang lemah. Di'afa. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahu di'af ini dalam sirah mubalaghah. Allah nak beritahu sangat-sangat lemah. Di'af ni asal perkataan da'af, da'if. Da'if, kita pun cakap dalam bahasa Melayu da'if. Di'af, sangat lemah. Tak kenal siapa Nabi dia. Tak tahu baca Quran. Masjid tak kenal. Macam-macam tak kenal. Lemah generasi ini. Maka generasi yang lemah itu akan memberi kesan kepada negara, akan memberi kesan kepada keluarga, akan memberi kesan kepada masyarakat. Sebab itu bila kita lihat dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Al-Insyiqaq, apa Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada manusia? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah beritahu
bahawa ada pun orang atau ahli keluarga yang diberikan catatan di tangan kanan, maka dia akan dapat perhitungan yang seringan-ringannya. Itu indikator. Ibu Rahmat, kita dapat catatan tangan kanan ini, itu indikator kita akan berbahagia. Tapi bila diminta tangan kiri untuk diberi catatan, itu tanda-tanda kita akan berduka lara. Dalam surah Haqqah, Allah beritahu, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fa huwa fi 'ayshatin radiyah. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghullu thumma al jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al 'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah gambarkan orang yang dapat catatan tangan kanan, dialah manusia paling gembira. Happy dia. Dapat kitab, terus dia tahu itu natijah dia. Dia dapat makan dalam syurga, hidup dengan penuh keriangan dalam syurga, menikmati pelbagai nikmat. Qutufuha daniyah. Allahu Akbar. Kak Jah, kalau kat rumah, kat kampung tu, rambutan kalau berbuah, kita kena pakai galah ambil. Quran sebut, qutufuha daniyah. Akak lalu kat syurga nak makan buah, pokok tu turun ke bawah supaya tak payah susah-susah petik. Qutufuha daniyah. Dia tunduk kepada orang yang lalu supaya dia boleh ambil buah makan. Tak payah letih-letih nak galah-galah dah. Nak apa lagi? Dan buah yang kita makan dalam syurga bukan buah yang kita makan kat bumi ni. Buah dalam syurga kenikmatan, kelazatan tidak terperi. Itu nikmat bagi orang yang dapat catatan tangan kanan. Bila dipanggil, satu kumpulan lagi nak bagi catatan tangan kiri. Di tangan kiri, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah banyak pada hari ini aku tidak diberi langsung catatan. Ma'adri ma'hisabiyah. Aku tak tahulah apa nak jadi. Halaka anni sultani. Aku tertipu dengan pangkat jawatan dan kedudukan. Kelabu mata manusia. Dia berebut jawatan tak sudah-sudah. HD tak HD. Semua tak takut Tuhan, tak takut neraka berlaku. Rebut nak kuasa. Saya pun tak tahu pun nak jadi. Kemana manusia nak bawa? Kau gila sangat dengan pangkat dan jawatan kedudukan. Pelik saya sangat dengan orang politik ni. Pelik, sangat pelik. Kalau orang kata manusia paling pelik atas dunia ni, orang politik lah. Tak sudah-sudah. Malaysia ni bukan negara senang. Malaysia ni negara yang menghadapi pelbagai krisis dan masalah. Dengan pelbagai keadaan patut dipulihkan, dibetulkan. Tanpa mengira latar belakang, ayuh bangunkan, betulkan balik. Kita telah dicengkam dengan pelbagai isu. Ini tak. Dia tak baca ayat tu. Fa'amma man utia kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabahu walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah maghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Pelik kan manusia ni? Manusialah makhluk yang paling pelik. Manusia adalah makhluk yang paling pelik. Kalau betul-betul dah dia. Kalau rosak-rosaklah dia. Sebab itu kita nak lihat macam mana keluarga yang betul itu. Keluarga yang boleh bawa kepada ahli keluarga masrura. Masrur. Maksud gembira. Dikembali kepada ahli keluarga. Sebab dia dapat catatan tangan kanan. Untuk dia, untuk ahli keluarga dia. Cuba lihat surah Tahrim. Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada siksaan api, api neraka. Siksaan api neraka yang perlu diselamatkan oleh ketua keluarga. Ni ayah-ayah ni depan ni. Tanggungjawab. Jangan duk sibuk main game, berebut, main itu, main ini. Kemuncak ayah jadi ketua rumah tangga, ayah boleh mengimamkan solat subuh, Jumaat, baca surah sejadah dengan surah Al-Insan.
Ini balik-balik kullallahu wahad inna atayna. Kullallahu wahad wal asri. Itu pun wal asri boleh sesat lagi. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Terbalik-terbalik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq. Terbalik-terbalik macam tu. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Walahum ajrun ghairu mamnun. Senat sesat pula pergi ke surah At-Tin. Lepas tu belagak macam pandai sangat. Masalah. You have to correct yourself first, your family. Kalau rosak kita, keluarga, suami ni, rosak, ayah rosak, rosak. Macam mana ayah nak bawa keluarga? Berapa kali ayah dah cek anak baca Quran? Berapa kali ayah cek anak punya solat? Azan dan kamat, anak pandai tak betul? Siapa nak ajar? Semua you nak delegate dekat sekolah agama. Dah hantar sekolah agama, kira boleh tutup mata dah relax. Anak dah pandai tak pandai? Anak dah sampai juzuk berapa? Dah baca Quran banyak mana? Ada bapa percaya atau tidak, anak dia tahun 3 kat universiti tak tahu ambil kos apa. Ni bapa-bapa yang malang ni. Ada kawan tu, anak saya 3 orang ustaz yang sulung dekat universiti sekian-sekian ambil kos apa. Entahlah, dia tahun 3 dah ambil kos apa. Bapa cak ayam. You tak tahu. So, macam mana kita nak bawa keluarga? Sebab itu, ku anfusakum, selamatkan diri kamu. Saya kena selamatkan diri saya. Saya kena betulkan, saya kena belajar. Sebab itu datang masjid, belajar. Belajar solat, macam mana ustaz mengajar solat. Mengaji semua hal ehwal fiqah. Semua. Belajar, datang masjid, bawa balik barakah kat rumah. Cek pula anak solat, ajak anak datang solat. Saya, ayah ni, dia mesti menjadi petunjuk. Ayah ni mesti menjadi guidance kepada anak-anak. Dia mesti tunjuk jalan yang betul dulu. Kalau tak, masa kawan orang tua tu sebut bapak borik anak rintik. Kalau anak bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Semua kembali kat bapak. Melentur buluh biar daripada. Tiba-tiba tuan-tuan pun tak hafal peribahasa. Saya pun tak tahu. Saya cakap depan Bangla ke depan Melayu. Betul tak? Melentur buluh biar daripada. Rebung, lahir anak tu bagi nama elok-elok. Ini bagi nama pelik-pelik. Gabung itu, gabung ini. Nak bagi biar nama anak kita nampak pelik sangat. Rahmat, anak sulung nama apa? Untuk dia belum wujud sah. Itulah. Dia duduk campur-campur dah bubuh nama pelik-pelik. Bubuh nama simple-simple. Khairul ismi ma'humida wa ma'ubid. Sebaik-baik nama, nama Muhammad, Ahmad. Kan, Abdullah Abdul Rahman. Ini bubuh, nama apa, nama. Kadang-kadang orang hantar kasi, ustaz boleh tak ulang cek nama ni. Nama ni apa, mana? Mana saya tahu. Saya bukannya pergi Jordan belajar nama. Kau semua nak simple, semua nak shortcut. Lepas tu rupanya nama tu nama orang Parsi. Kau nak pelik sangat nama. Nama elok, panggil anak. Allahu Akbar. Sebab itu nama elok-elok. Anak sulung saya nama Asma Nabila. Fatin Husna, Anis Sumayyah, Izzatul Iman, Khaira Ulfa, Muhammad Faris. Nama senang-senang je. Tak ada susah-susah nak panggil. Jadi, kita nama, kemudian isteri, kemudian rumah, kemudian anak. So, ini semua penting. Ku anfusakum, nak selamatkan. Kalau ayah tak pandai solat, macam mana nak betulkan anak solat? Ayah tak pandai tayamum. Ada anak tanya ke ayah. Ayah, tayamum ni apa? Tayamum ni guna debu lah untuk wuduk ni, ganti debu, ganti ambil wuduk. Yelah, kalau air kita tahulah macam mana nak ambil debu ni, macam mana, sama-sama dia kata. Sama-sama macam mana abah? Samalah, ambil debu tu kumur-kumur. Dia suruh anak tu kumur debu, apa kerja dah jadi? Jadi bapak, macam mana bapak nak betulkan? Ha. So kita nak pastikan tuan-tuan, sebab itu keluarga. Kalau lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar. Lihat, nak bandingkan kita dengan Nabi-Nabi ni cukup jauh. Tengok Luqmanul Hakim. Macam mana Luqmanul Hakim bagi nasihat kepada anak-anak dia. Kalau kembali pada ayat tadi surah, ayat 6 surah Tahrim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Siapa ahli kamu? Dalam keluarga tu siapa ahli? Anak, isteri, semua orang di bawah jagaan termasuk ahli keluarga. Kejut tak solat subuh? Baca tak Quran? Jadi semua ini kena ayah tahu. Anak kita punya solat. Anak kita tahu tak macam mana tutup aurat?
Tahu tak keluar rumah dengan siapa dia boleh jumpa, siapa tak jumpa. Ni musim-musim raya ni, sepupu sepapat relax aja salam. Bapak sengih, pakai kopiah lagi. Datang kuasa masjid. Tak ada rasa apa pun. Langgar perintah Tuhan bulan Syawal. Bersalam-salaman. So kita nak buat apa tuan-tuan? So di mana agama dalam diri kita? Betul tak? Atau salah cakap saya ni? Saya nak beritahu, this is religion. Cannot compromise. Bukan agama Farid, bukan agama Rahmat. Ini agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul salah-salah. Dia tak ada tengah-tengah. Alah bolehlah ustaz, sekali-sekala Syawal, raya, tak apalah ustaz. Eh banyak kau punya cantik. Nah, Allah Maha tahu. Apa Allah tu Pak Long kau? Kau boleh kautim-kautim. Allah tahulah ustaz, niat kita. Eh? Senang aja kita nak kautim macam tu. Jadi, itu satu. Kalau ayah ni tak tahu macam mana faqidu syailah yu'fi. Kalau ayah tak tahu apa-apa macam mana nak bimbing. So, Luqmanul Hakim lihat. Pertama sekali Luqman kata, jangan syirikan Allah. Betul kan? Ayah pernah tanya tak anak-anak kita, apa makna akidah, apa makna Allah, kenal tak Allah, bincang tak dengan anak sambil bawa kereta, makan nasi, tengok nasi siapa buat, air siapa bagi, ikan awak makan tu tahu tak siapa yang ceritakan, siapa sampai boleh ada kat atas pinggan awak, masa jalan tengok bulan dan bintang, bincang tak dengan dia. Ya, Nabi SAW dengan Anas bin Malik naik unta, Anas bin Malik di depan, budak lagi. Nabi kata, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, ihfadillah, yahfadhu, ihfadillah, tajidu tujahak. Wahai anak, aku akan ajar engkau beberapa perkara. Berpegang teguhlah dengan perkara-perkara ini. Jaga Allah, Allah jaga engkau. Jaga Allah, semua jalan-jalan di depan tu akan mudah. So, macam mana ayah nak bincang dengan anak? Macam mana nak bincang? Kalau ayah sendiri tak tahu nak bincang dari sudut ilmu tauhid, akidah, ilmu kalam. Yeah. Anak saya pernah tanya, masa kecil umur 5 tahun, 6 ke 7 tahun. 6-7 tahun macam tanya. Kenapa kiamat? Dia pergi sekolah, cerita bab kiamat dekat sekolah ustazah cerita. Dunia kiamat. Anak saya tanya, kiamat ni apa? Bah? Kiamat ni dunia akan hancur. Kenapa dunia hancur? Bah? Lepas dunia ni hancur, apa semua kita akan bangkit. Bangkit untuk apa? Bah? Untuk jumpa Allah. Eh, Allah kan titik hari tengok kita. Kenapa nak kiamat dulu baru tengok kita? Rupanya saya yang salah ajar. Cara saya sampaikan tu anak saya jadi, Allah tengok kita titik hari, kenapa nak kiamat lagi? Kan titik hari Allah tengok. So kalau Allah, kalaulah kita ni tak pandai nak berjawab, nak bincang anak, eh tak baik cakap macam tu, berdosa. Budak tak nak tanya dah lepas tu. Sebab takut berdosa. Bulan dan bintang bertaburan, siapa ciptakan? Jadi semua ini, Piyu Rahmat, saya fikir besar mesej. Besar tanggungjawab menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, untuk memastikan ahli keluarga itu benar-benar boleh dibawa ke jalan yang benar-benar berjaya. Rukuman pesan, jangan syirikan Allah, jaga solat, jangan sombong, buat dakwah, jangan buat maksiat, jangan. Dia ada 10 nasihat Luqman sebut. Bacilah balik surah Luqman, lihat apa nasihat-nasihat itu supaya jadi panduan. Lama sangat saya cakap. Okey Ustaz, okey. Okey. Okey maksudnya? Apa maksudnya? Boleh. Okey, silakan. Saya tak tahu mana orang dapat nombor saya ni. Ha. Tapi orang suka nak dengar lebih lagi tentang benda yang praktikal. Ha. Jadi nak minta kepada Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana cara didikan Ustaz kepada anak-anak. Ya, barangkali kita tak tahu macam mana benda yang akan datang. Tapi barangkali boleh dikongsikan untuk jadi semangat ataupun benda itu boleh dipraktikan juga kepada anak-anak ataupun cucu tuan-tuan puan-puan. Jadi persilakan Ustaz. Kembali balik dalam kita menyusun strategi bagi memastikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, dari kalangan isteri dan juga anak-anak, yang bersifat qurrata a'yun, penyejuk mata. Dia agak metafora sikit, dia ada unsur-unsur kinayah, unsur balaghah. Bila Allah Ta'ala sebut penyejuk mata,
Penyejuk mata ni bila saya baca beberapa tafsir di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau sebut menitisnya air mata ibu dan ayah bila melihat anak-anak mentaati perintah Allah tanpa disuruh. So daripada umur 7 tahun kita suruh anak kita solat, muru auladakum bis salati fis sab'i wadribuhum 'alayha bil 'ashara. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, anak-anak itu disuruh solat ketika umur mereka 7 tahun. Tapi bila sudah sampai umur 10 tahun masih tidak lagi solat, setelah 3 tahun itu diusahakan 7, 8, 9, 10 masih lagi tidak solat, maka pada masa itu boleh dipukul. Pukul itu dalam pukul mengasuh, bukan pukul lepas geram. Dia dua benda beza, Pi Rahmat. Ya, baik. Dia ada orang pukul puas hati abah. Puas hati mak. Apa dia dapat itulah digunakan. Hanger-hangerlah, tali pinggang-tali pingganglah, penyapu-penyapulah, mop-moplah. Apa yang ada itu dia belasah anak dia. Zalim mak ayah tu. Zalim. Budak yang tidak sepatut menerima hukuman yang sebegitu sekali. Anak-anak ini boleh dibentuk dengan cara yang lain. Diasuh, dipukul itu pukul kasih sayang. Betul dalam riwayat Imam Ahmad. Ada sepotong hadis. Rahimahullahu imra'an allaqa sawtan fi jidarihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menggantung rotan di rumah dia. Tunjuk rotan dia takut. Nampak tu? Ya. Kadang-kadang anak-anak kita dilepaskan geram pada mereka. Nama pun budak, tak sempurna lagi, ujian. Ada sekali seorang wanita nak bawa anak dia ni supaya dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya simple aja, budak ni suka makan gula manisan. Sweets ataupun dia kata apa, coklat lah. Gula-gula ni manisan. Anak dia suka makan. Jadi mak dia nasihat-nasihat tak mau, budak ni tak dengar. Jadi mak dia kata, "Besok aku bawa kau jumpa Nabi, biar Nabi je nasihatkan kau." Bawa jumpa Rasulullah SAW. Beritahu, "Wahai Rasul, nasihatkan anak saya ini. Kuat sangat makan gula-gula. Kuat sangat makan manisan. Nasihatkan dia sikit, Rasulullah." Rasul kata, "Bawa balik dulu. Besok datang." Jadi perempuan tu bawa balik anak tu. Besok baru datang. Bila besok datang, Rasulullah ambil budak tu, diletakkan pada pangkuan Nabi. Kata, "Tak elok makan gula, gigi rosak." Pun Nabi nasihatlah dengan elok. Usap budak tu, peluk budak tu. Nabi nasihat elok. Dah, dia bagi balik mak dia. Bagi kat mak dia, nak bawa balik. Saya dah nasihat dah seperti mana yang dihajatkan oleh ibu. Perempuan tu heran. Dia kata, "Wahai Rasulullah, benda simple aja. Semalam aku bawa, kau suruh balik. Tapi hari ni kau bagi nasihat pula. Kenapa kalau kau nasihat semalam kan, hari ni aku tak datang?" Rasulullah kata, "Semalam aku tak layan nasihat budak ni. Sebab apa? Semalam aku pun makan gula-gula." Kalau Nabi nasihat, bukannya orang tahu. Bukannya perempuan tu tahu, "Wah, semalam Nabi makan gula-gula" atau tidak. Tapi Nabi nak jujur. Sebab itu kalau saya nak melentur, saya nak betulkan anak saya kena. Kalau saya suruh budak solat, saya kena solat. Saya kena tunjuk saya seorang yang committed dengan solat. Sama ada solat di rumah, solat di masjid, solat berjemaah. Betul, sepanjang Ramadan baru ni, taklah semua malam saya pergi masjid. Ada hari-hari yang memang saya solat terawih dengan anak-anak saya di rumah. Ada hari-hari saya solat terawih di rumah dan saya tadarus dengan anak-anak saya di rumah. Dan saya beritahu kelebihan solat, saya beritahu kelebihan baca Quran. Saya cuba bimbing mereka, saya cuba. Dia, budak-budak ni sekarang dia cepat faham. Dia maklumat, end of the fingers lah kata orang kan, dunia di hujung jari mereka kan. So satu maklumat saya bagi tahu, dia akan search pula, dia akan cari pula maklumat, dia akan bincang lagi dengan saya. So itu yang pertama sekali. Jadi bagi saya, ayah ataupun ibu mestilah menjadi contoh pertama sekali di rumah. Kalau anak perempuan, dia lebih cenderung untuk rapat dengan ayah. Kalau anak lelaki, dia lebih cenderung rapat dengan ibu. Baguslah tu. Bagus. Tapi ketika cenderung itu, isteri atau suami mesti menjadi contoh kepada mereka. Anak perempuan, dia akan sentiasa lihat ayah. Sebab dia akan idamkan seorang suami kelak nanti macam mana dia suami yang dia nak. Kalau si ayah ni seorang yang committed di rumah, membantu maknya masak, kemas rumah, buat kerja-kerja ni, jadi penyayang, jadi anak ni akan kata apa? Ish,
Kalau akulah dapat seorang suami, aku ingin menjadi, aku ingin seorang suami watak seperti ayah aku. Yang anak lelaki pula bila melihat ibu ni dengan begitu baik, ibu seorang yang committed, ibu seorang yang jaga hubungan sesama, hubungan dengan Allah, dengan manusia, hormat suami. Jadi anak lelaki ni kata, ish, kalaulah aku ada seorang isteri besok, aku kalau boleh aku nak isteri aku seperti ibu aku, seorang yang sangat penyayang, sangat-sangat lembut watak dia, sangat penyabar. Okay. Tapi saya tak tahulah, andai apa itu takdirnya, apa cerita? Tak tahu saya. Oh, perempuan suka. Ha? Apa andai, cerita? Apa-apa? Andai ku mati. Andai itu takdirnya kan? Tak silap saya. Ada budak-budak ni kadang kata, tengok cerita ni bah. Kadang adalah satu episod, dua episod tengok. Tapi saya heran, ada ke perempuan sebaik itu? Ha, saya akan timbul soalan. Ada ke lelaki yang memang jahat macam tu sekali? Timbul soalan. Kalau itu benda berlaku dalam rumah, macam mana? Penting seorang anak ini dia boleh berkongsi cerita dengan ibu dan ayah. Saya buka peluang untuk anak-anak saya bercerita dengan saya. Saya duduk dengan mereka, saya bergurau dengan mereka. Saya boleh main monopoli dengan mereka, saya boleh main badminton dengan mereka. Saya boleh bawa hiking. Boleh bawa pergi berkebun, tak ada isu. Jadi saya nak anak-anak saya boleh share. Dan dia kongsi-kongsi cerita ni boleh dia share dengan saya. Saya nak anak-anak saya merasakan bahawa tidak ada perkara yang perlu mereka hide daripada saya. Sebab saya bukan seorang ayah yang garang, menengking, marah, tak tentu pasal. Anak saya balik kereta dah accident, kemek. Baru seminggu ambil. Maybe je. Yeah. Dah kemek dah. Saya cakap apa? Tak apa. Yang penting anak abah sihat. Anak abah selamat. Menangis budak tu. Menangis budak tu. Dia kata dia tak, dia ingatkan balik mesti abah marah kan. Tapi saya kata tak apalah. No point. Hari ni kalau saya tunjuk dengan dia sikap pemaaf, nanti dia akan tahu macam nak maafkan orang lain. Begitu lah. Betul. Hilang. Belikan gelang-gelang tangan hilang. Mana hilang tak tahu. Bah hilang bah. Tak apa, bukan rezeki kita nak. Tak apa. Adalah tu. Mungkin mungkin sebab abah lambat bayar zakat kot. Adalah tu. Bukan rezeki kita. Mungkin nanti orang yang susah jumpa, mana tahu. Mungkin orang susah jumpa. Mungkin gelang, saya doakan gelang hilang tu biar orang susah jumpa. Jadi dia dapatlah rezeki. Jadi begitulah tuan-tuan. Nak diajar anak-anak di rumah supaya mereka tahu apa itu halal haram, isu halal haram. Daripada awal lagi saya ajar anak saya apa itu halal, apa itu haram dalam hidup mereka. Apa yang boleh tengok, apa yang tak boleh tengok. Apa yang boleh tonton, apa yang tak boleh tonton. Kadang saya marah. Ada benda-benda dulu budak-budak ni suka sangat kan. Zaman satu ketika dulu K-pop kan. K-pop. Kan? Kita marah lah. Kita marah, kita tak bagi. Itu semua fake. Mana ada original, semua fake. Kalau cuci muka tak ada siapa sanggup tengok barangkali. Semua operate. Plastik surgery. Dr. Khizwan ada kat sini. Kan? So, saya kata, why you want to follow the fake? The fake life. Life itu fake. Kita nak hidup yang ada foundation, ada asas. Dunia dan akhirat. Apa yang baik untuk kamu. So, anak-anak saya mengaji dengan saya. Hey, jadi penceramah ni bahaya tuan-tuan. Jadi penceramah ni bahaya, senjata makan tuan. Oh, mengajar orang pandai. Anak sendiri tak ajar. Itu paling takut saya dengar tuan-tuan. Iya, esok orang kata, alah. Kera di hutan disusukan, anak diriba mati kelaparan. Tuan-tuan faham kan? Takut dia nak, apa maksud dia ustaz? Itu kena ambil subjek BM lah. So betul. So anak-anak saya mengaji dengan saya. Dulu anak-anak saya mengaji dengan arwah isteri saya dan saya sambung. Bila anak-anak dah habis mukadam, bila Quran saya akan take over. Sebab hakim tilawah kan? Berat tu. Anak-anak saya memang mengaji dengan saya. Saya tak kejar. Ada orang, cepat khatam. Tak ada. Saya you nak khatam umur 10 tahun, 11 tahun, no issue. Tapi you baca mesti betul. Sekali ini awak betul sampai hujung, lepas ni awak baca awak betul. Satu muka surat ulang balik. Kadang anak ni biasalah dia berguling-guling. Paling susah aja anak sendiri ya.
Quran. Kalau anak orang lain mungkin, hep, dia diam. Kalau anak kita, hep, dia tahu Abah Acah je. Saya memang tak pukul anak-anak saya, tuan-tuan. Tak pukul. Memang saya tak pukul anak-anak saya. Saya marah memang ada. Saya marah, kadang-kadang ada benda saya tak cakap. Kalau saya marah, saya tak cakap. Saya buat aja. Apa saya nak buat, saya buat. Kadang saya cakap sekali, dua kali orang tak buat, saya buatlah. Saya kata sapu dapur tu, sekali cakap. Tak sapu lagi, saya ambil penyapu, saya sapu. Boleh dia bekerja? Bah, kita sapu bah. Eh, tak apa, Abah boleh buat. So, begitulah anak-anak kan. Dia jadi kena multi-purpose lah. Saya betul di luar penceramah, rektor universiti, ahli majlis agama Islam, Selangor, wilayah persekutuan, pengurusi jawatankuasa dakwah, pengurusi jawatankuasa mu'alaf, Selangor, wilayah. Komitmen banyak. Banyak komitmen. Tapi dengan komitmen, saya tak boleh tinggalkan tanggungjawab hakiki saya di rumah. Sebagai seorang ayah, biar sibuk macam mana pun kat luar, itu you punya pasal. Tapi rumah, balik rumah, ayah. Ya. Yeah. Saya masak. Raya baru ni saya masak. Isteri saya meninggal 27 Februari. Dalam 20 hari sebelum puasa meninggal kan. Jadi saya kena ambil alih lah. Semua benda saya kena buat. Saya jadi ayah, saya jadi ibu. Semua saya kena buat. Saya okey, buatlah. Nak buat macam mana? Itu ketetapan Tuhan. Dan Tuhan nak beri saya pahala lebih. Nak merasakan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. So saya pesan dekat anak saya satu je anak-anak. Saya pesan apa mak Umi dulu letih-beletih cakap apa. Ingat balik beletih-beletih apa yang Umi beletih dulu. Suruh kemas bilik, suruh rajin, kawal waktu solat. Itulah letiran, itulah sebenarnya nasihat. Anak-anak nampak letih tapi itulah nasihat. Itulah nasihat. So macam mana? So tanggungjawab lah. Saya suka masak, saya suka mengemas. Kadang balik ni basuh kain, besok pagi saya jemur, saya suruh anak saya angkat. Lipat saya tak pandai. Bolehlah lipat cincai-cincai. Baju-baju saya yang dah basuh, saya lipat, saya masuk plastik, saya hantar pergi dobi untuk gosok. Tapi baju anak-anak yang baju sekolah semua, saya gosoklah. Baju anak saya ada, saya gosok. Saya okey je, saya buat kerja-kerja tu. Ada masa saya akan baca kitab. Jadi ada hari-hari saya akan buat kerja-kerja rumah. Saya okey je tuan-tuan. Jangan tanya tengok macam tu. Saya okey. Dulu pun masa arwah isteri saya hidup pun saya buat kerja-kerja tu. Bukan suami kena kontrol. Orang kata, Ustaz Farid kena kontrol dengan isteri. Tak. Tak pernah kontrol saya pun. Saya kontrol dia lagi ada. Dia lahirkan anak saya 6 orang. Lagi apa lagi yang saya nak susahkan dia? Takkan jemur kain pun tak boleh. Cak ayam kan. Kau jadi suami jemur kain pun kuasa jatuh maruah. Jemur kain. Tapi cuma saya jemur kain dengan orang rumah saya jemur kain, arwah dia jemur kain, tak sama. Bezanya tak? Bezanya kalau perempuan seluar-seluar baju-baju, betul ni perempuan? Kalau seluar-seluar, kalau kain-kain, kalau baju-baju, dia nampak tu susun. Oh. Kalau saya, asal jemur. Asal tu sidai lah. Asal jemur, asal kering sudah lah. Saya suka masak, saya sukalah buat benda macam. Saya nak anak saya makan masakan saya. Saya nak isteri saya makan masakan saya. Anak saya happy dengan masakan saya. Jadi budak-budak ni akan tahu ayah mereka boleh take care, boleh jaga mereka. Kalau tapi itulah hikmah Tuhan kan. Saya anak 5 perempuan seorang lelaki. Pak isteri saya meninggal. Dulu bila anak perempuan, anak lelaki nombor 6. Jadi tak tahulah masa tu kenapa anak lelaki, anak perempuan memanglah orang anak lelaki tapi ada hikmah lah Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya hikmahnya bila isteri saya meninggal umur 46, Allah tinggalkan untuk saya, isteri saya tinggalkan 5 orang anak perempuan untuk jaga saya. Untuk jaga saya. Saya tak tahu kalau anak saya semua lelaki. Haru biru. Huru hara. Betul. Saya lelaki nak kontrol. Jadi anak perempuan dia ada jiwa. Dia ganti mak kan. Sampai nampak. So asuhan isteri saya, asuhan saya. Saya berharap supaya mereka jadi anak-anak yang baik lah. Amin. Saya tidaklah pulun, ajar macam-macam, duduk kan. Tak ada. Saya ajar seperti biasa saya macam orang lain ajar. Dia sebelum kita betulkan anak, kita kena jadi betul. Sebelum kita betulkan anak, kita kena betul. Berapa ramai yang hantar anak pergi tahfiz? Kan?
pergi sekolah tahfiz, anak dibotakkan, dipakaikan jubah, pakaikan serban. Pukul 5 pagi kejut. Kalau budak tu tak bangun, ustaz tu siram air. Bapak kat rumah bangun pukul berapa? Zalim, you sendiri tak betul. You kena betulkan diri you dulu. Patut benda tu wujud di rumah. Baru kena, tak boleh ustaz, budak ni nakal sangat. Abang-abang hantar anak, mana anak berapa orang? 5 orang, yang seorang, 2 orang tu nakal ustaz. Sebab itu saya hantar pergi tahfiz. Oh, asal nakal aja hantar tahfiz. Dia nakal tu, mungkin abang pun masa kecil nakal juga. Betul tak? Jadi tuan-tuan, dan saya nampak kita betulkan baliklah. Saya taklah kata ayah yang perfect. Itu sedikit sebanyak perkongsian saya. Baik. Saya pentingkan dua benda tuan-tuan dalam hidup dengan anak-anak saya. Solat Quran. Solat Quran. Solat Quran. Itulah yang saya belajar masa saya mula-mula masuk Islam. Solat Quran. Solat Quran. Kalau Quran ada, Quran akan bawa kita ke mana-mana. Quran akan jaga kita. Jangan susah hati. Quran akan jaga kita. Tapi kalau Quran jauh, you carilah apa mata dunia ni, you tak boleh nak konsisten. Saya cakap, ini this is my personal experience. Quran akan bawa kita lebih jauh. Dulu saya masuk Islam, saya pergi belajar bahasa Arab dekat Jordan sebab saya rasa terkilan, saya baca Quran, saya tak faham. Oi, saya dah boleh baca lagu Bayati, Soba, Jiharka, Nahwan, Ijaz. Dah boleh baca dah. Saya mengaji dengan almarhum Tuan Haji Hassan Musa. Guru Quran Taranum kepada semua kori-kori kat Malaysia ni. Dialah guru saya. 5-6 tahun saya mengaji dengan beliau. Almarhum. Meninggal dah. Ya. Yeah. Dah boleh baca. Tapi bila saya baca sedap. Orang kata bagus. You baca jadi imam bagus. Saya rasa terkilan. Sebab saya tak faham apa yang saya baca. So saya pergi Jordan. Sebab saya nak belajar bahasa Arab. Supaya saya boleh faham apa yang saya baca. Tuan-tuan. Penyelesaian tu ada dalam Quran. Kita duk pusing, melilau cari. Kita tak jumpa jalan balik. Surah Yasin berapa lama kita baca? Kalau saya tanya dekat abang, bagi saya 5 pengajaran Surah Yasin. Boleh tak bagi agaknya? You dah baca Yasin 20 tahun tau. Kita rebut cari pahala. Kita tak rebut cari perubahan. Sebab kita memang didendangkan baca satu sekian pahala sekian. Tak, Quran itu adalah mengubah. So macam mana saya tak faham Quran? Macam mana saya nak berubah? It's a problem, big problem. So Quran, kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran. Saya jaga dua benda saya bagi ke anak saya, Quran, solat. Quran, solat. Insya-Allah. Insya-Allah. Saya yakin kalau itulah formula, kalau boleh dikongsikan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada formula yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan dapat dikongsikan jugalah dengan yang lain. Terima kasih kepada semua atas kesabaran mendengar sedikit perkongsian daripada saya. Habis dah kan? Habis. Saya boleh tutup lah? Boleh. Closing lah? Boleh. Itu saja daripada saya. Pergi pasar, beli kobis, ceramah saya dah habis. Kan? Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobis dijadikan kudap-kudap. Ceramah memang sedap. Tuan-tuan, puan-puan, statistik daripada Jabatan Perangkaan daripada tahun 2020, 910,091 orang ibu tunggal di Malaysia. Tapi kesian dekat orang lelaki, statistik untuk bapa tunggal tiada. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila sebut tentang mendidik anak dalam Quran, banyak menceritakan peranan bapa. Luqmanul Hakim, bapa. Bagaimana dia mendidik anaknya dengan 10 nasihat. Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail, bapa. Adam alaihissalam, Qabil wa Habil, bapa. Kenapa tuan-tuan? Sebab seolah-olah nak bagi signal kepada kita, tak payah ajar mak untuk didik anak. Bukan mereka tak tahu, itu naluri mereka. Tapi bapa-bapa kena ambil perhatian sebab ini adalah tugas besar. Dan ayahlah yang akan boleh mengubah anak-anaknya. Tapi 910,091 orang ibu tunggal tadi, jangan pula bagi alasan tak ada bapa. Sebab sejarah dan sirah menunjukkan berapa ramai ibu tunggal melahirkan orang-orang hebat dalam mendidik anak-anak, seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita, lahir dengan ibu tunggal. Bererti apa? Kita juga mampu, insya-Allah.
Dengan apa? Dengan tengok formula Al-Quran. Barangkali waktu yang singkat ini tak dapat didetailkan satu persatu lebih dalam, insya-Allah lain kali. Cuma tuan-tuan, last daripada saya. Saya sembang ayah saya satu hari tu, dah form 3. Ayah saya bukan ustaz lagi sekali. Tapi dia sebut satu benda yang memang rupa-rupanya ritual keluarga lah agaknya. Ayah saya bila saya form 3, dia ajak saya pergi makan. Ayah saya, Muhammad Sofian, makan. Selama ni tuan-tuan, kalau nak makan dalam family kami, nak makan. Nak makan ni kami kena tanya ayah, boleh tak order makanan ni? Bukan sebab tak ada duit ke apa. Kadang ayah akan cakap, pedas ni contoh. Tak habis ni, kamu boleh ke makan ni? Macam tu. Macam tu dalam family ni kita biasakan ayah tanya. Ayah saya juga tanya pada anak-anak. Kalau nak pergi bercuti mana, tanya. Jadi tiba-tiba bila saya dah form 3, umur 15. Ayah saya bawa berdua pergi makan. Kedai tom yam ni tuan-tuan. Kedai tom yam biasa je. Saya ingat lagi kedai tom yam kat Segambut depan tepi jalan tu. Ayah saya kata, tiba-tiba bila nak order, ayah kata, bang, order bang. Abang nak order apa? Saya tanya ayah ni, bah, boleh tak order? Masa tu saya ingat lagi nak makan nasi goreng paprik. Boleh tak nak nasi goreng paprik? Bang, jawapan ayah saya. Abang sekarang dah 15 tahun, abang dah dewasa. Sekarang pilihan abang adalah tanggungjawab abang sendiri. Abang umur 15 tahun, ayah percaya, bapak percaya, kamu dah balik. Sekarang tugas kamu memilih kehidupan kamu dengan sebab dan akibat kamu sendiri. Lain tuan-tuan. Dan satu lagi, mesti sembang sembang. Ayah saya tanya lah, agak-agak cerita-ceritanya dia apa? Ayah saya sembang ni. Agak-agak nanti nak kahwin dengan isteri. Macam mana? Sembang-sembang, malu, segan. Tapi ini conversation yang dah lagi bukan conversation ayah dengan anak tapi kawan dengan kawan. Yang ini saya ingat betul-betul dan saya tak sangka ia juga adalah pesanan Luqmanul Hakim tapi dengan gaya ayah sendiri. Ya. Bila Luqman kata, La tu syirik billah, jangan kamu syirikkan Allah. Ayah saya tak cakap ni, La tu syirik billah. Bukan. Tentu jangan duk buat perangai penceramah ke anak. Jangan. Ayah saya kata, bang, boleh tak janji dengan ayah? Nanti cucu ayah pun kena Islam. Dan kamu pun mati Islam. Tu jangan syirik kepada Allah. Tuan-tuan, saya duduk dalam grup etis. Allahuakbar. Berapa ramai orang dalam tu. Sambut raya, muka Melayu, and so on. Boleh tunjuk kan, nak tengok. Tapi mereka semua hanya tunggu mak ayah mereka meninggal dan mereka akan zahirkan ataupun mereka akan teruskan kehidupan mereka bukan sebagai seorang Islam. Maka cakap pada anak, mama nak cucu mama. Mama nak anak mama mati Islam, cara pengkuburan pun Islam. Itulah bukan syirik, salah satunya. Dan terakhir, bila saya kata terakhir, jangan percaya, panjang lagi. Tak, last. Nenek-nenek sekalian, atuk-atuk sekalian, saya faham kadang-kadang dah terlewat untuk anak kita, betul? Kadang-kadang terlewat. Tapi perasan tak sekarang, bila ambil gambar raya ustaz, nenek tutuplah aurat, atuk pakai kopiah, anak lelaki dia ataupun menantu dia, free hair. Cucu pakai tudung dah. Alhamdulillah. Teruskan nenek. Didik kita punya cucu. Barangkali dah degil dah ni. Dah bukan rebung dah ustaz. Buluh dah. Fokus kepada cucu kita. Biar cucu kita jadi lebih baik insyaAllah. Wallahualam, cukup sekadar itu. Panjang pula ceramah. Jemput lain kali. Bayaran lain. Faham? Wow lah. Apa yang baik datang pada Allah. Yang kurang baik kerana kelemahan kami. Sengaja Allah jadikan kami kurang baik. Kerana yang maha baik itu Allah. Yang baik itu Nabi SAW. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Dan surah Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asri innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhumah. Zawjah, isteri kepada Ustaz Datuk Dr. Farid Ravi. Bisiril Fatihah.